我天生是不听话，可要好好准备一下呢。我还不想认输啊。当了，这倒是有意思了。英雄，那就消失好了。Hello guys, welcome back to Gobi Movie. Dan hari Selasa nih, kita langsung ditemani dua lord yang overpowernya bukan main. Apalagi Lord Su yang semua alam juga dia kuasai punya nih guys. Okay. Di part 89 hari ini, kita semua bakal melihat Su Yang akhirnya mendapatkan satu murid baru yang dimana sangat kuat guys. Dan tentu bakal ada musuh baru juga yang sangat kuat. Siapakah musuh baru ini? Pasti kalian penasaran kan? So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin dimana kita semua sudah melihat Lord Su Yang diserang oleh Jiapan, sang keturunan penantang surga. Berakhir Tong Mei dan Lo Xian yang bakal melawan dirinya, sehingga terjadilah pertarungan super sengit, aneh sekali. Setiap mereka menyerang si Jiapan, pasti Jiapan bisa selamat dan kabur guys. Kayak tubuhnya itu bisa bertukar sama semua jenis tanaman, mau itu kayu, pohon, dan lainnya. Su Yang bisa melihat ada banyak sekali tali yang terikat di tubuhnya, dan ada kekuatan dari kejauhan yang membantu dia guys. Jiapan pun masuk ke mode menyerang maksimal, mengeluarkan semua akar merah dari bawah tanah yang langsung menyerang semua orang. Bahkan Lo Xian dan Tong Mei harus masuk ke dalam perlindungan miliknya Su Yang. Pada akhirnya dewa terkuat kita turun tangan dan memutuskan semua tali yang terhubung dengan tubuhnya si Jiapan. Su Yang mode serius nih. Sekali lambaian tangan, puluhan ribu pedang muncul menyerang si musuh dan tuar. Jiapan jadi kehilangan kekuatannya guys, jadi lemah tepatnya. Tetapi masalah tidak selesai semudah itu dong, hayo. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah menerima serangannya Su Yang, Jiapan sama sekali tidak bisa berubah menjadi kayu lagi. Bahkan dia sudah tidak bisa merasakan tanah, akar dan lainnya. Seakan-akan kekuatannya menghilang begitu saja. Jiapan harus segera kembali. Dia terus mengoceh kalau dirinya tidak kembali dan mati, maka itu juga bakalan mati. Yang dimaksud itu adalah si batu emas ya guys. Dan Jiapan menyebutnya sebagai jalan surga. Tentu Su Yang penasaran, apakah jalan surga yang disebut oleh Jiapan itu ada hubungannya dengan tali-tali yang dia lihat ini? Tapi ternyata si Jiapan tidak bisa melihat tali-tali itu guys. Jadi cuma Su Yang doang yang bisa. Berarti Jiapan ini bukanlah tubuh utamanya guys. Dan gak lama dari itu, Jiapan akhirnya meninggoy. Membuat Nian Er merasa sangat disayangkan karena kemampuan Jiapan yang bisa mengendalikan akar-akar, apalagi akar langka, itu bakal sangat berguna. Yeay, ini bocah mikirnya tanaman mulu nih. Su Yang pun mengeluarkan bola emas waktu. Dia pecahkan dan tuar, menciptakan ledakan yang membuat jiwa mereka semua itu sempat terpukul sejenak. Kekuatan yang dipancarkan seperti pernah dirasakan oleh si Lo Xian, sangat familiar. Pada akhirnya Su Yang memberikan kekuatan dari bola emas itu ke dalam dirinya Jiapan. Itu juga membuat si batu jalan surgawi mengeluarkan ledakan dan jadi retak. Tetapi perlahan lukanya Jiapan disembuhkan. Dan benar aja guys, ternyata Jiapan itu diselamatkan oleh Su Yang. Dia pun perlahan mulai sadar. Tetapi si batu jalan surga mulai keluar dari tanah dan terbang ke arahnya Jiapan. Tentu itu membuat dia bingung.
bukan hanya bisa menyelamatkan dirinya, tetapi Suyang juga bisa mematahkan kekuatan jalan surga Widya. Yaya menyuruh Ciapan agar segera bersujud, karena nyawanya sudah diselamatkan oleh leluhur Suyang mereka. Tentu Ciapan bingung, gimana caranya coba Suyang melakukan ini. Jadi guys, sebenarnya di dalam bola emas tersebut itu ada sebuah roh. Nah, roh itu diinginkan oleh Ciapan. Makanya dia terus mengincar bola emas tersebut, ya kan? Suya menggabungkan roh itu ke dalam tubuhnya Ciapan, sehingga dia bisa bangkit. Tapi tetap saja aneh. Gimana cara Suya melakukannya coba? Dia ini kan bukan dewa, ya kan? Tapi si Ciapan tidak dalam posisi yang bisa banyak nanya. Malah sebaliknya, pihaknya Suyang ingin tahu dapat dari manakah kemampuan anehnya si Ciapan yang bisa terus terhubung dengan langit dan bumi, bahkan susah dibantai pula. Ciapan mengaku mendapatkannya sejak lahir. Tentu mereka tidak percaya, membuat Ciapan jadi gugup untuk menjawabnya guys. Tapi tiba-tiba terjadilah sebuah keanehan. Ternyata si batu jalan surga itu muncul dan langsung menyerang Suyang dan Tuar. Terjadilah ledakan cukup besar. Di sisi lain, tepatnya di kolam darah dari Sekte Tahun Neraka, sang pemimpin yang bernama Kuang Yin, dia mengatakan sudah menemukan mainan untuk anaknya yang bernama Ah Ming. Wah, kira-kira mainan seperti apa yang dimaksud ya guys? Segera Kuang Yin menyuruh bawahannya untuk mencarikan mainan itu kembali dan bawa pulang ke sini. Kalau tidak patuh, maka hancurkan mainan itu di tempat. Wah, wah, wah. Kita kembali lagi kepada Suyang. Ciapan menyuruh sang batu untuk segera kabur dari sini, karena nanti para musuh mengincarnya itu bakal menemukannya. Oh, Mimi mulai mengerti nih guys. Jadi, mainan yang dimaksud oleh si Kuang Yin tadi adalah batu jalan surga ini. Pasti nanti anak buahnya bakalan datang. Pantesan aja dia bilang sudah menemukan mainan buat anaknya, ya kan? Karena si batu itu sudah keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi si batu malah tidak mau pergi. Dia berubah menjadi kecil dan malah menghampiri Suyang. Di sini mereka memanggilnya sebagai bakso guys. Bakso gepeng kali ini. Dan kerennya Suyang bisa mengerti apa yang dimaksud oleh si bakso. Maksudnya si batu nih. Yang ternyata batu jalan surga ini ingin menjadi bawahnya Suyang dan menghormati dia sebagai tuan. Tentu membuat Ciapan bingung. Kok tiba-tiba mau jadi anak buahnya si Suyang, ya kan? Membuat Ciapan pusing bukan main. Dia nggak tahu aja guys. Bisa menghormati seorang Suyang sebagai tuan itu merupakan hal paling langka di Tonghua ini loh. Di sini si Ciapan itu belum mau mengakui Suyang sebagai tuannya, tetapi malah dipaksa oleh sang batu agar bersujud di hadapan Suyang. Nah lo, Suyang merasa kejadian Ciapan ini cukup menarik. Bisa dibilang Ciapan ini cumalah bagian tubuhnya si batu. Makanya mereka itu saling terhubung satu sama lain. Tetapi walaupun bagian tubuh, Ciapan memiliki kesadaran dan pemikiran sendiri. Ini cukup unik, tubuhnya ada dua, jiwanya cuma satu. Kalau salah satunya mati, maka dua-duanya mati guys. Tapi dua-duanya juga memiliki pemikirannya sendiri. Unik bukan? Tapi tiba-tiba Suyang merasakan ada keberadaan musuh dan menyuruhnya keluar. Bener aja, ternyata itu adalah pasukan mai hidupnya si Kuang Yin. Mereka datang ingin menangkap si Ciapan. Losia menyambarkan petir ke arah mereka tetapi tidak terpengaruh sama sekali. Kembali nih, segera ketiganya pun menyerang dan pertarungan pun terjadi. Hey.
Tong Mei dan Lo Xian terus menyerang sampai menciptakan lubang besar di perut ketiga musuh ini. Tetapi yang namanya mayat hidup masih tetap bisa hidup dan tidak bisa dibunuh, guys. Wah, ini bakalan sulit. Lukanya aja langsung disembuhkan. Bagi Su Yang Mah, gak ada yang gak bisa dibunuh. Jika walaupun ada, maka tinggal kita hilangkan saja. Sekali tatapan mata langsung menghentikan semua gerakan di sana. Jadi gak ada warna, guys. Diteruskan sedikit lambaian tangan dan dua. Ketiga mayat hidup itu langsung jadi abu. Dihilangkan aja kan, hehehe, gak perlu dibunuh. Keren sekali. Jiapan menjelaskan kalau mereka ini berasal dari sekte Tahun Neraka. Dan mereka berasal dari tanah tingkat 4. Nah, ketika mayat hidup tersebut dibawa keluar ke dunia, bakal berubah seperti anjing gila yang cuma mengincar targetnya, guys. Seperti tadi contohnya. Wah, wah, wah. Apakah Su Yang bakal melawan sekte neraka tau? Ini bakal seru. Oke, kita langsung masuk ke bagian spoiler. Buat part 90 Lian Chi Xuan Yan, episode 92-nya yang bakal rilis lagi di hari Sabtu. Oke, guys. Jadi nanti kita semua bakal melihat. Ternyata sekte Tahun Neraka sudah bergerak dan menyerang sekte Kuyun. Su Yang pun segera kembali bersama dengan lainnya, tetapi guys, ini bakal bikin kalian kaget nih. Jadi nanti mereka bakal dihampiri oleh anaknya si Kuang Yin, yaitu si Ah Ming. Dan di sini Ah Ming memiliki kemampuan yang sangat unik, menciptakan kabut merah yang membuat para musuh itu berubah menjadi mayat hidup. Dan sialnya, Su Yang dirubah menjadi mayat hidup juga, guys. Apa? Tidak mungkin kan si Su Yang berubah menjadi mayat hidup yang jelek seperti itu? Pasti ini cuma ilusi. Mimin gak mau percaya nih. Wah, gila, makin seru. Kita tunggu lagi di part 90 ya, guys. Lian Chi Xuan Yan. Di hari biasa, yes, hari Sabtu. Update lagi nanti buat toa-toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.